السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد، الحمد لله teman-temannya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak kali kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب. تذكر حضرين المسلمين مؤمنين رحمكم الله sekalian. Seperti mana yang telah dimaklumi seluruh dunia sampai ke hari ini menginjak masuk ke malam yang ke-25. Pada satu penentangan muqawamah untuk mempertahankan tanah Al-Aqsa yang dilakukan oleh saudara kita di Palestin, dikemudi dan diketuai oleh pimpinan daripada Hamas melalui ketumbukan tentera pada jalinan komandan yang telah dipersiapkan iaitu Brigadier Izzuddin Al-Qassam, turut sama beberapa jabhah dan juga pembentukan kontinjen-kontinjen yang membantu dalam al-amaliyah Tufan Al-Aqsa. Perkara ini berlaku pada tanggal 7 hari bulan 10 usai daripada sambutan 50 tahun yang diraikan oleh kelompok kufar Zionis pada 6 hari bulan 10 2023 yang ditandakan pada kemenangan bagi pihak mereka kononnya yang diraih pada peperangan Yom Kippur yang berlaku pada 6 hari bulan 10 tahun 73. 6 hari bulan 10 adalah hari Jumaat. Serangan yang dilakukan pada peringkat awal oleh Brigadier Izzuddin Al-Qassam yang dikenal sebagai serangan balas ini dilakukan pada 7 hari bulan 10 menjegah masuk hari Sabtu. Daripada mata pandang dunia yang dimanipulasi medianya oleh setiap kelompok-kelompok yang mendukung dan
tercondong ke arah Amerika dan juga Israel. Mereka mengatakan ini adalah satu perkara yang bersifat ofensif yang dilakukan oleh saudara kita di Palestin. Perlu untuk kita betul butirkan di sini, dan perkara yang perlu untuk diluruslaraskan adalah setidaknya pada waktu yang mendekat, pada tarikh 7/10, bermula daripada bulan Ramadan tahun ini, Ramadan 1444 tahun lepas, ketika mana umat Islam berada di Al-Aqsa, ketumbukan tentera Zionis telah pun masuk dan membakar sebahagian daripada kawasan Masjid Al-Aqsa. Perkara tersebut diteruskan lagi dengan pencerobohan haram yang dilakukan di perkampungan Sheikh Al-Jarrah, yang bermula daripada sepanjang Ramadan sampai ke bulan 10 pada awal bulan yang lepas. Daripada setiap perkara yang dilakukan oleh Zionis ini, agak menarik perhatian di kalangan masyarakat dunia kerana tidak ada serang balas yang dilakukan oleh pimpinan Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam ataupun Jaish Muhammad ataupun Saraya Al-Quds. Dia punya taram tu daripada bulan Ramadan. Ramadan habis Syawal, Syawal habis Dzulqa'dah, Dzulqa'dah habis Dzulhijjah, Dzulhijjah habis bulan Muharram, habis Muharram Safar, habis Safar Rabiul Awal. Masuk saja bulan Rabiul Akhir, telah pun dilancarkan satu serang balas yang disebutkan oleh jurucakap daripada Brigade Izzuddin Al-Qassam sendiri, iaitu Abu Ubaidah, menyatakan bahawasanya telah disasarkan 5,000 peluru yang dihadapkan dan diarahkan ke arah Palestin 1948, negara haram Zionis, pada pagi 7/10/2023. Dan disebutkan oleh Abu Ubaidah, jumlah 5,000 peluru tersebut adalah mewakili 15% sahaja daripada kemampuan persenjataan yang sama dimiliki oleh Izzuddin Al-Qassam. Dan dikhanakan situasi itu jugalah membuatkan dunia yang telah pun didoktrinisasi oleh kelompok Zionis ini mengatakan ini adalah unprecedented, ini adalah serangan yang tidak dijangka, ini adalah satu serangan yang tidak pernah dirasakan boleh berlaku, sebab mereka dah terlena daripada bulan Ramadan sampailah bulan Rabiul Awal, masuk Rabiul Akhir mereka dikejutkan. Dan kerana itu jugalah mereka menggunakan segala kemampuan kekuatan untuk membawa sisi pandang tentang perkara ini dengan merasakan dan mewujudkan satu rasa Hamaslah yang bertanggungjawab atas apa yang sedang dilalui oleh umat Islam di Gaza secara khusus. Sedangkan apa yang dilakukan oleh saudara kita di sana adalah satu perkara yang berbentuk mukawamah, satu bentuk yang dikatakan sebagai penentangan atas penjajahan. Bahkan perkara ini adalah satu benda yang berlaku rentetan daripada kejahatan dan kezaliman yang tidak pernah terhenti dilakukan oleh puak Zionis sejak daripada kita buka mata sampailah ke law-law ni, sebab titik awal dimulakan pada tahun 48. Saya pun tak ada, jangan kata saya ada lah, saya tak ada kan. Ramai juga tuan-tuan pun ada yang tak ada, ramai umur 17 malah ni, 17-18 kan. Maka bila kita tengok balik dalam situasi tu, dia berupa macam mana penjajahan yang berlaku di mana-mana tempat. Bumi ini disembah sungkurkan bangsanya selama 446 tahun. Bertukar-tukar watak-watak penjajah. Daripada Portugisnya sampailah Belanda, Belanda mai ke Inggeris, Inggeris mai ke Jepun sebentar, kembali pula ke Inggeris, kemudian baru balik mai ke kepada orang kita. Namun tidak ada satu pun yang menentang penjajahan ini digelar sebagai pengganas. Bahkan ini bukan hanya direkodkan untuk tanah semenanjung, tetapi termasuk juga di Sabah Sarawak. Kita ada pejuang kebangsaan, pejuang kemerdekaan yang digelar sebagai rentak. Dan dia juga diangkat sebagai panglima negara. Kerana apa? Dia adalah orang yang termasuk dalam menentang penjajahan. Begitu juga dengan benda yang berlaku di luar daripada negara kita.
termasuk oleh di Indonesia ketika mana nak mendapatkan kemerdekaan, mereka juga tidak pernah digelar sebagai penganas kerana tanah itu adalah tanah tumpah mereka, tanah tumpah darah mereka, dan di situlah tempat mereka segar mekah untuk membina ketamadunan bangsa. Dan akhirnya bila mana datang dalam isu Palestin secara khusus, masyarakat dunia pada hari ini diajak untuk duduk dalam satu sudut memahami bahawasanya Hamas, Palestin, Gaza, orang-orang yang ada di sana adalah orang yang melakukan kesalahan berat dan besar. Dan bagaimana kita sebutkan kepada tuan-tuan, macam mana doktrinisasi Yahudi ini berlaku sedikit demi sedikit. Bahkan hari ini di dalam dunia sosial, semalam saya cuba-cuba bubuh dalam satu laman sosial, video, bukan video apa pun, video satu orang pemuda menangisi kematian seluruh ahli keluarga dia. Dan kemudian dah pun diletakkan dalam bungkusan plastik, dan ada yang dibungkus dengan kain kafan, dan dia duduk dalam keadaan melutut di sisi ibu dia sambil memegang tubuh kaku tersebut dan menunduk kepala. Datang seorang saudara dia, jumpa dia dan beritahu, jangan kamu bersedih kerana mereka sedang menanti kita di syurga. Mereka adalah syuhada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi melarang untuk kita bersedih kalau kita melakukan perkara yang benar. Dan jangan pernah kamu rasakan kamu adalah orang yang terpaling sedih dan terpaling tersakiti. Kerana di bawah runtuhan bangunan yang dibom oleh Zionis pada 2 hari lepas, tertimbus di dalam runtuhan tersebut 4,000 ke 5,000 orang yang tak mampu lagi untuk dikerek keluar, tak mampu untuk ditarik keluar, untuk dikafankan, untuk dijenazahkan, disolatkan dan dikebumikan seperti biasa. Dan kamu patut bersyukur kerana kamu masih lagi memiliki semua ahli keluarga kamu, walaupun mereka datang dalam bentuk tubuh yang sudah pun kaku, terkadang tidak ada respon pada setiap persoalan kamu. Maka anak muda ini bangkit dan dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah bagi segala apa yang aku perlukan pada waktu ini, dan aku sedang menanti tibanya saat untuk aku bertemu dengan keluarga aku di syurga. Tuan-tuan, ini adalah perkara yang kita sebutkan sebagai membumikan realiti Al-Quran dalam kehidupan setiap detik. Turunnya hujan di tempat kita, lebih banyak lagi turunnya bom di bumi Gaza. Di saat anak-anak kita seronok melambai tangan kepada kapal terbang yang melintasi di atas kepala, anak-anak Gaza kita terpaksa berlarikan diri, menyorok di bawah katil dan juga di dalam almari kerana takut dengan bunyi-bunyi tersebut, kerana ia pastinya akan melepaskan mesin. Dan ketahuilah juga oleh kita, macam mana sanggup lidah kita yang mengungkapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jari yang kita angkatkan pada setiap tasyahud kita dalam salat, jari dan juga lidah inilah juga yang menuduh dan melabel saudara kita di Palestin sebagai penganas. Maka selalu saya ucapkan, persiapkan diri kamu, carilah dalil yang terhebat untuk dihadap tunjukkan depan Allah di saat kamu diperdebatkan oleh saudara kamu daripada Gaza tentang apa usaha, bantuan, pertolongan yang kamu berikan kepada mereka. Sedangkan ketika mana di dunia kamu adalah orang yang telah mengatakan saudara dan juga sahabat kita di Palestin adalah orang yang selayaknya gelar penganas. Sebab itu tuan-tuan, krisis berkenaan dengan Palestin dan juga Zionis ini bukanlah satu benda yang baru. Bahkan ditandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran pada payungan rahmat kalimah-kalimah Allah. Antara yang paling mendebarkan dan meremangkan bila kita buka dan kita baca, tuan-tuan akan terpaku dan terkedu bila mana membacakan ayat yang menyebutkan Masjidil Aqsa. Ada dua tidaknya yang memberikan bayangan kepada kita bila mana Nabi sebutkan juga dalam hadis berkenaan dengan tiga kota suci ini. Antara yang terawal kita akan jumpa adalah dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1, yang selalu kita sebut bila mana tibanya bulan Rejab. Ini dah masuk Rabiul Akhir, lagi 2 bulan, lepas pada 2 bulan yang ke depan ni kita akan masuk bulan Rejab. Bulan Rejab, orang Islam seluruh dunia rata-ratanya akan mengucapkan kalimah daripada ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pernah jumpa ayat ni?
Tuan-tuan akan tengok disanding-gandingkan antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Buka pula dalam satu ayat yang kita biasa jumpa dan kita biasa baca. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Pernah dengar? Surah Yasin ayat 20. Cerita dia Aqsa dan juga Madinah. Bahkan ditandakan dalam hadis Nabi, barang siapa yang melakukan ibadat salat di Masjidil Haram, ganjaran pahala lipat kali ganda yang Allah Ta'ala sedia dan siapkan untuk mereka adalah 100,000 kali ganda. Mi'atu alaf, mi'ah wa alaf, iaitu 100,000. Manakala siapa yang solat di masjidku, kata Nabi, dia akan mendapat ganjaran pahala 1,000. Manakala siapa yang solat di Masjidil Aqsa, antara riwayat yang disebutkan adalah sebanyak 500. Ada lagi riwayat lain mengatakan Nabi menyebutkan solat di masjidku 1,000. Masjidil Aqsa 4 kali lipat daripada kurang 4 kali lipat daripada masjidku. Maksudnya masjid Nabi 1,000, Masjidil Aqsa 250. Dalam satu lagi riwayat Nabi sebut Masjid Nabawi 1,000, Masjidil Aqsa 1,000. Dalam satu riwayat menyebutkan Masjidil Haram 1,000, Masjidil Nabi 4,000 dan Masjidil Aqsa 1,000. Cuma yang masyhur adalah 100,000 Masjidil Haram, 1,000 Masjid Nabi dan 500 Masjidil Aqsa. Begitu juga dengan orang yang beriktikaf di situ, mendapat ganjaran kebaikan lipat kali ganda. Sehingga Nabi menyatakan di akhir zaman, kalaulah satu orang memiliki tanah yang seharga satu tali pengikat kasut di kawasan sekitar Masjidil Aqsa, tidaklah segah mana dan tidaklah sehebat mana tanah tersebut, tetapi dikarenakan dia nak melihat Masjidil Aqsa, dia sanggup untuk mempertahankan tanah tersebut. Dan benda tu hari ini kita dapat lihatlah bagaimana perkataan Nabi satu demi satu dibentangkan dan dihidangkan depan mata kita, dalam keadaan bukan lagi perkara yang direka dan bukan perkara yang diraman. Yang ini selalu kita sebut juga, Nabi tak pernah meraman. Elakkan mengatakan ramalan Nabi benar. Nabi bukan peraman. Nabi tidak pernah meramalkan. Nabi menceritakan benda yang benar. Cuma tinggal lagi sama ada kita ni nak beriman ataupun tidak. Yakin kita yakin apa? Adakah yakin pada ilmu, yakin pada akal, ataupun yakin dan sadiqah? Ataupun kita ni jenis orang yang hanya berhadap kepada benda yang dilogikkan, diakalkan, barulah kita yakin. Sedangkan itu tidak. Kemudian dalam ruang dan waktu yang sama, usaha untuk menghilangkan Palestin ini berada pada dua kedudukan hari ini. Yang pertama, seperti yang kita lihat dalam Tufan Al-Aqsa, juga dalam peperangan yang berlaku sebelum-sebelum ini, bahkan perlu juga kalau kita tarik track record Zionis ini dalam waktu 10 tahun ke 20 tahun, bermula daripada tahun 2008, disambung tahun 2010, sambung tahun 2012, masuk 2014, kemudian 2018, berakhir sebelum daripada ini tahun 2021. Setiap tahun itu 6 kali serangan besar-besaran dilakukan, dan semua jenis persenjataan yang dilarang dalam perjanjian Geneva dilepaskan dan dihamburkan ke tanah Gaza dan juga tepi barat tanpa perlu untuk merujuk dan minta izin daripada mana-mana badan dunia. Namun begitu, pada hari ini badan dunia mengakui dan bersetuju dengan apa perkara yang dilakukan oleh Zionis. Segala bom fosforus, bom barrel yang dilepaskan seperti mana yang berlaku pada saudara kita di Syria, dan benda tu dibenarkan untuk digunapakai dalam peperangan antara Zionis dan juga saudara kita di Palestin. Usaha mereka adalah apa? Untuk menghilangkan dan membenamkan nama Palestin. Yang tu aja. Dan perlu juga untuk kita ambil faham, Masjidil Aqsa itu, kompleks Masjidil Aqsa yang terdiri binaannya pada 5 jumlah masjid yang ada di dalam kawasan kompaun Masjidil Aqsa, kompleks Masjidil Aqsa, telah pun direkodkan adalah satu tempat yang diwarisi secara teologi daripada 3 agama Samawi. Yang pertama yang diklaim oleh Yahudi, yang kedua diklaim oleh Nasara, yang ketiganya adalah umat Islam. Asasnya adalah satu, Islam, tetapi disebabkan mereka adalah orang yang menolak keimanan kepada Nabi selepas daripada itu, menolak keimanan kepada Nabi selepas daripada itu, maka benda itu yang dikekalkan dan diletakkan 3 agama Samawi.
Yahudi berkenan benar untuk mendapatkan Masjidil Aqsa yang dikenal pada kalam mereka, iaitulah Yerusalem, kerana di bawah satu batu di dalam Kubah As-Sakhra, iaitu Doom of Rock, ada satu batu yang kita kenal. Batu tersebut adalah batu yang mengikut Nabi SAW dalam peristiwa pada malam 27 Rejab. Baik, di bawah batu tersebut orang Yahudi merasakan dan menyatakan, bukan merasakan, mereka telah pun mengatakan di bawah batu itu adanya luh-luh ataupun lembaran-lembaran kitab-kitab lama yang diturunkan kepada nabi-nabi di zaman sebelum daripada Nabi Musa, termasuk Nabi Musa. Lalu tuan-tuan boleh jumpa dalam surah Al-A'la kan, yang mana disebutkan pada ayat-ayat akhir Suhufi Ibrahim wa Musa. Bermula daripada zaman Nabi Ibrahim AS sampailah kepada Nabi Musa, ada luh-luh. Luh ni lembaran yang dicatat. Dekat situ adanya lah yang disebutkan sebagai banyak panggilan lah. Kalau orang putih dia panggil dengan panggilan apa nama, gospel, ataupun dipanggil dengan Old Testament dan sebagainya. Dan mereka kata di bawah batu tu lah ada benda tu. Yang lain dikhanakan bagi kelompok mereka, mereka merasakan dengan kuat di situlah akan terbinanya kembali kerajaan Nabi Sulaiman. Dan ini bertentangan dengan doa Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, iaitu tidak akan ada lagi apa yang disebutkan sebagai kerajaan seperti Nabi Sulaiman selepas daripada ketiadaan Nabi Sulaiman. Tapi mereka ni duduk dalam fiction yang mereka cipta sendiri, duduk dalam falasi naratif yang mereka cipta sendiri. Sebab ia dikhanakan oleh kitab Taurat itu tidak ada lagi yang original sampai ke hari ini. Kitab Taurat itu daripada zaman Nabi Musa sampai ke satu zaman, ia masih lagi adalah kitab yang sebenar, yang mereka panggil sebagai Torah, ataupun yang mereka ubah menjadi Talmud, ataupun mereka letak sebagai Old Testament tu. Kemudian hilang beberapa tahun, kalau ikut dalam rekod 100 tahun, bila mana orang terakhir yang menyimpan kitab Taurat yang Allah Ta'ala sebutkan kisahnya dalam Quran, iaitu Nabi Uzair. Pernah dengar Uzair bin Allah, kata orang Yahudi. Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Uzair ini satu orang Nabi yang dia telah pun diberikan satu ganjar nikmat daripada Allah, iaitu melalui satu proses pembentukan keimanan yang agak janggal dan langka daripada kita yang biasa. Kalau Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala tidurkan mereka 309 tahun. Tetapi Uzair dalam riwayat disebutkan dimatikan 100 tahun. Kerana dia ketika melalui puing-puing tinggalan manusia, tamadun-tamadun manusia yang lama, dia berfikir, duduk di atas kenderaannya, khimar yang ditunggang. Kemudian dia fikir, dia kata macam mana Allah tu boleh menghidupkan dan mematikan, kemudian menghidupkan semula. Dan dia tanya tu bukan dia tidak beriman kepada kekuasaan Allah, yuhyi wa yumit. Tetapi dia menanyakan soalan tersebut kerana dia curious, dia terlalu ingin tahu macam mana yang dikatakan hidup, dihidupkan kembali tu. Maka dengan izin Allah, akhirnya dia dimatikan. Bila dia dimatikan, dalam kitab Safatul Tafasir As-Sabuni menyebutkan, Allah Ta'ala ciptakan yang mula-mula adalah Al-Absar, penglihatan. Bukan biji mata, tapi penglihatan. Maksudnya, bila mana dia nak tahu sangat macam mana dihidupkan balik tu, maka bila mana dah diberikan kepada dia penglihatan, dia melihat macam mana Allah Ta'ala reconstruct, menstrukturkan pembinaan kerangka semula pembinaan watak manusia tu, daripada penyatu paduan sel. Yang ni bukan komik Mao Wing Sing. Saya kata penyatu paduan sel 70,000 HP pula, dah tu pendekar laut. Ha ni dia tengok macam mana dagingnya bersalut, kemudian diletakkan pula urat, adanya tulang belulang, kemudian diseliputi dengan kulit. Dan dia melihat satu-satu kejadian, dan akhirnya itu menambahkan iman pada dia dan dia kembali hidup. Benda ni berlaku bila selepas 100 tahun dia dimatikan. Maka dia bertanya kepada Allah, betul ke benda ni dia dah dimatikan, dia hidupkan? Ya, buktinya tengoklah himar yang kamu tunggang, apa yang berlaku kepada dia, tulang belulang yang sudah pun menjadi debu. Maka dia benar, membenarkan apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada dia. Dan dia meninggalkan kawasan tersebut menuju ke kawasan yang dia kenal dan dia faham itu adalah rumah. Sampai dekat kampung tu,
Dia tahu rumah dia tahu mana, dia pergi. Dan dia menegur, dia menyapa orang yang ada dalam rumah. Yang ada dalam rumah tu dalam riwayat disebutkan adalah cucu dia. Cucu dia, tapi dia mati tu waktu yang masih lagi muda. Taklah muda yang tak kahwin, dia dah kahwin, cuma dia masih lagi muda. Kemudian bila mana jumpa dengan lelaki ni, maka dia bagi tahu. Dia kata rumah ni adalah rumah aku. Dia kata bila lah rumah hang? Ni rumah aku. Pasal apa lah rumah hang? Yalah rumah ni memang rumah aku. Aku dari kecil duduk sini. Siapa bapak hang? Maka dia hebat bapak ada nama sekian. Dan Uzair kata itu anak aku. Dia berkata kalau dia anak hang, makna kata Tok Wan aku adalah Tok Wan aku adalah kamu. Ya, nama Tok Wan kamu? Tok Wan dia adalah Uzair. Alah, akulah Uzair. Tapi umur sekagan. Jangan balik dia buat perangai aku tu lah. Kan? Dia pergi ketuk rumah maklong mana ke. Assalamualaikum. Dia abang kata ni saya ni Tok Wan hang, tu dia. Saya ni Tok hang. Dan ini berlaku langkah untuk Nabi Uzair. Jadi bila dah Nabi Uzair berjumpa dengan apa yang disebutkan sebagai cucu dia, cucu dia pun terkejut sebab memang dia tahu Tok Wan dia telah pun meninggal dunia. Dan Tok Wan dia dikenal dalam legenda sebagai orang yang terakhir menyimpan kitab Taurat. Cumanya benda tu sebelum nak dilanjutkan, dia perlu untuk mengkonfirmasikan, perlu untuk memastikan secara benar adakah ini adalah datuk dia, iaitu Uzair. Dalam celah itu dimaklumi akan di kampung tersebut ada lagi satu orang yang sudah renta, yang sudah pun tua. Dia dah tak larat dah lah. Tapi dia ni adalah orang yang selalu cerita pasal Uzair. Dan dia adalah orang yang kenal Uzair. Dan kemudian ditanya kepada orang tua ni tadi, adakah kamu masih lagi kenal Uzair? Ya, aku memang kenal Uzair. Waktu dia mati tu macam mana dan sebagainya. Kalau betul kamu kenal Uzair, maka aku akan bawa satu orang lelaki yang dia mengaku dia adalah Uzair. Ya, tidak bawakan dia jumpa dengan aku. Namun perlu untuk diketahui, aku ni adalah orang yang sudah lagi tidak boleh melihat. Sebab mata dia dah kabur lah. Mata dia bukan kabur, mata dia buta lah. Tak boleh nak nampak. Katerak ke apa tak tahu lah. Jangan tanya saya. Jadi dibawa lah Uzair. Bila bawa Uzair jumpa dengan orang tua ni, orang tua tu kata, sayang aku tak boleh tahu dia ni Uzair ke tidak sebab mata aku tak nampak. Mata aku tak boleh tengok, tak boleh nampak dengan jelas. Kemudian orang tua ni teringat, dia kata, tapi tak mengapa sebab Uzair yang aku kenal adalah orang yang soleh. Dia adalah orang yang termasuk di kalangan orang-orang soleh yang doanya dimustajabkan oleh Allah SWT on the spot, bukan on the way, on the spot. Maka dimintanya Uzair untuk mendoakan. Dan Uzair mendoakan. Bila Uzair mendoakan, maka mata makcik ni tadi, mata orang tua ni tadi boleh nampak. Dan bila dia nampak, dia kata, dia tengok Uzair, dia kata betul. Memang dia ni adalah Uzair. Satu sebab mata dia dah nampak, yang keduanya pasal memang Uzair lah depannya. Kemudian main lagi plot twist. Dia kata, tapi kalau betul dia ni Uzair, dah dapat dah. Pasal dia pun ni keturunan Yahudi, yang kata Yahudi bagi Israel ni. Dia bagi satu, dia nak dua. Bagi dua, dia nak tiga. Perangai jenis duduk banyak. Plot twist ni mesti ada gen Yahudi. Boleh faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok bila gambar apa pun, cerita apa pun, dia cerita-cerita-cerita, oh duduk banyak, oh memang Yahudi banyak. Dia ada genealogy, dia punya keturunan itu ada darah keyahudian. Baik. Bila dah selesai, dia tahu kata ini Uzair, memang wajah Uzair dan boleh menyembuhkan sebab pada izin Allah pada doanya. Dia kata, kalau betul kamu Uzair, tolong tunjukkan kepada kami di manakah tempat kamu sembunyikan kitab Taurat. Maka Uzair kata, ya, aku masih ingat di mana aku sembunyikan. Maka dibawa lah kumpulan orang yang bertanya itu pergi ke satu tempat, dan disitulah tempat Uzair menanam kitab Taurat terakhir. Kerana kitab Taurat yang ada sebelum tu telah pun dirampas oleh kerajaan Rom dan semuanya dibakar, termasuk orang yang menyimpan. Jadi tak ada dah orang yang menghafaz kitab Taurat, melainkan yang ada cuma Uzair dan juga kitab terakhir itu, the last book. Bila dah korek tempat tu, sebab dia tanam dalam tanah, buat keluar bekas, buat keluar kitab, kitab tu dah rapuh hancur. Sebab dia punya tekstur kertas zaman tu tidak boleh menempa sampai 100 tahun. Tapi dia dah lama, maka kitab tu reput, tak nampak lah dia punya apa nama, material dalam tu, item apa disebut, tak nampak. Maka pakat duk berkeluh kesah, dia kata ambillah kitab ni lah yang last, yang ni pun dah hancur, maka tak ada lah kitab Taurat. Namun dijawab oleh Uzair, jangan risau,
semua yang ada dalam kitab Taurat juga ada dalam hafalan dia. Maka dicatat. Kata Buya Hamka, dia ambil hanya 6 chapter saja. Ada dekat situ kitab Keluaran, ada dekat situ kitab Kejadian, ada dekat situ kitab Agung, ada dekat situ kitab Hikayat-Hikayat Raja, dan beberapa surah ataupun chapter-chapter kecil yang dipadukan untuk menjadi satu chapter besar. Dan itu sahaja. Bahkan sebagian mengatakan tidaklah selengkap kitab Taurat yang benar. Jadi bila dapat daripada Uzair, ini adalah fasa kedua pembikinan semula kitab Taurat yang ada. Cumanya bila fasa waktu ini berjalan, maka muncul satu kumpulan yang telah Allah Ta'ala kalamkan dalam Quran pada surah Bayyinah, paling tidak yang mudah capai, iaitulah kumpulan yang dinamakan sebagai Syarul Bariyah. Pernah dengar? Siapa Syarul Bariyah? Kafaru min ahlil kitab. Mereka adalah orang yang paling-paling buruk, orang yang terpaling teruk dalam dunia. Kenapa? Bukan mereka membunuh orang, bukan dekat mereka ini adalah orang yang menipu orang, mereka adalah orang yang mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, intermission. Bila mereka sendiri yang menulis dan mengarang kitab-kitab tersebut, telah dipandukan pada kitab yang mereka tulis bahawasanya pembinaan negara Israel Raya ataupun Israel Syam'an akan diwujudkan bermula daripada tahun pertama sampailah 100 tahun penaklukan Baitul Maqdis. Yang ini ditandakan oleh mereka dan dicatat oleh mereka sendiri, yang mereka tunggang ayat The Promised Land yang dikatakan pada Nabi Allah Sulaiman, masuklah kamu ke dalam tanah suci ini yang merujuk kepada Al-Aqsa. Tapi mereka tunggang benda tu sampai ke tahap mereka sendiri cipta segmen fikir yang menyatakan pembinaan negara haram Israel itu sampai ke tahap Israel Raya. Dan mereka akan membenamkan semua tanah Syam, termasuk dah dekat situ Jordannya, Lubnannya dan juga Syria. Dan cuma hari ini sudah dapat Palestin. Pada amaliah Tufan Al-Aqsa yang baru ni, tujuan mereka tidak lain tidak bukan, ia dilakukan untuk merampas keseluruhan Gaza untuk dijadikan sebagai tanah milik penuh Israel haram, Palestin 1948. Kenapa? Kerana mereka telah pun mendapat sokongan dan dokongan daripada Joe Biden, bila mana Netanyahu pada awal tahun 2023 ketika berucap untuk unggah UN punya convention, dia sebutkan dekat situ bila mereka dah pun memeterai beberapa perjanjian normalisasi dengan kerajaan-kerajaan negara Arab, maka dia sebutkan di situ dia nak jadikan Arab yang dok ada hari ini sebagai the new Middle East. Apakah rancangan dan juga strategi yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika? Antara cadangan yang mereka perkenalkan adalah mewujudkan IMEEC. IMEEC ini adalah India, Middle East, Europe Coast, untuk menyemak imbang kedudukan dan keberadaan BRC, Belt Road China. Pernah dengar? Ke malam ni baru dengar? ECRL tau, ECRL Malaysia orang yang buat tau. Dia punya link tu daripada Singapura naik ke Johor, terus sampailah ke pantai timur, naik sampai ke belah atas, dia akan mengunjur sampai ke China. ECRL dia akan masuk dalam BRC. Manakala IMEEC dia akan ambil daripada Europe, masuk sampailah ke Israel, lalu ke Middle East, turun sampai ke India, mai masuk ke kawasan di sebelah Southeast Asia termasuk kita, dan akan berhenti di Singapura juga. Sebab itu kalau itu nanti lah, itu sekejap lagi buta. Adalah dia punya tip dekat situ pasal apa penting sangat untuk dapatkan kawasan pantai barat di perkeliling di sekeliling kawasan Asia nak sampai ke Singapura ni, kenapa penting sangat dalam 2 tahun belakangan ni mereka target untuk dapatkan kawasan pantai barat, sebab nak mengimbangi BRC yang telah dijalankan oleh China dan juga sekutu Rusia pada satu gagasan pembentukan wilayah ekonomi baru dunia sampai tertegaknya dan tertubuhnya BRICS. Malah ni bukan isu geopolitik, saya usah untuk tak mahu masuk, tapi cerita apalah BRICS tu kan, Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa. Cuma dekat situ ada satu negara yang memang ulayak. Dua-dua daripada lah.
Hak dengan puak nu pun dia ambil, dengan puak ni pun dia ambil. Sebab tu bila berlakunya penentangan daripada Hamas, iaitu melalui Brigade Incident Al-Qassam, dia telah menjadi satu perkara yang dikelarkan oleh penganalisis geopolitik dunia sebagai the game changer. Dia dah mengubah apa yang disebutkan sebagai realiti situasi semasa. Patutnya mereka semua negara Arab akan akur. Sebab tu tuan-tuan perasan macam mana lantangnya dan agresifnya putera kepada Raja Salman, Muhammad bin Salman, dalam mengatur selia perjalanan Arab Saudi beberapa tahun belakangan. Paling tidak pun ditandakan pada sekitar tahun 2015 sampailah ke tahun ini. Antara yang terdekat bila mana wujudnya bandar, pembinaan semula bandar Qadim Al-Ula yang termasuk dalam kawasan yang mendekat ke arah Madinah hanya 334 km, tetapi bandar tu dikenal sebagai bandar hiburan, dibawa masuk semua influencer-influencer terkenal baik dalam mana-mana laman platform Instagram, Twitter, dalam kelompok TikTok dan sebagainya untuk berkampung dekat sana, merasai dan menikmati hiburan ala Arab baru, the new Middle East. Konsert tiket mula dijual sejak daripada bulan 9 tahun 2022 sampailah tutup pada bulan Januari tahun 2023, dan sepanjang tahun ni sampailah pada minggu kedua serangan Tufanul Aqsa dilancarkan, Arab Saudi masih lagi berjimba dan berjoget-joget riang di kawasan yang dikenal sebagai Bandar Qadim Al-Ula. Jadi kita pula duk tanya apa pimpinan Arab buat? Ya, yang itulah. Sebab mereka telah pun menandatangani apa yang disebutkan sebagai normalisasi dengan Israel. Bahkan lebih buruk lagi, dunia hari ini bukan takat duduk dalam keadaan melihat dengan mata besar mereka Palestin sedang dipadamkan oleh Zionis dan sekutunya dan para pendukung-pendukung mereka daripada peta. Tetapi juga pada gagasan yang kedua, mereka sedang berusaha untuk memadamkan nama Palestin di akal dan juga di hati umat Islam. Walaupun benda ni agak berat, tetapi tuan-tuan sendiri maklum apa yang sedang berlaku pada hari ini. Dia tak sama macam mana intifadah yang berlaku pada tahun 2014, return, the great return march yang berlaku pada 6 tahun sebelum daripada ini. Tak sama. Tapi tahun ini dia punya solidaritinya berbeza, kaedah menunjukkan kebersamaan kita berbeza, empati dan simpati kita berbeza, keterhadan dalam melakukan dan menunjukkan perasaan, ekspresi kita atas pembantaian saudara kita di Palestin adalah juga berbeza. Dan ini adalah satu benda yang kita sebutkan sebagai Israelisasi, iaitu mereka sedang mengisraelkan kita pada satu nilaian supaya kita tidak lagi menggelar dan mengingat akan Palestin. Mana mungkin kita boleh lupa Palestin yang ada dalam dadanya Masjid Al-Aqsa, yang dinobatkan sebagai kiblat pertama umat Islam, dijadikan tempat tunjukkan dan juga kiblat untuk Nabi SAW selama 17 bulan. Dan perkara itu, kiblat itu berada dan duduknya di dalam Palestin hari ini. Macam mana kita yang boleh tergamak untuk takbiratul ihram, kita rokok dan kita sujud sampailah kita baca tahiyat dan kemudian kita memberikan assalamualaikum warahmatullahi, hati kita tak pernah rasa untuk ingat dan untuk tahu tentang Palestin. Lepas bawa naratif yang satu lagi bagi kita fikir, Masjid Al-Aqsa bukan hak yang main, Masjid Al-Aqsa yang ni. Tak, yang ni bukan Masjid Al-Aqsa, ni Masjid Qibli. Masjid Al-Aqsa yang ni. Tak, ini Masjid Marwani. Tak, ni Masjid Mariam. Dia bagi kita nak pening. Padahal seluruh tu Al-Aqsa. Nak pening bersama lah. Apa kena korek kan apa? Seluruh itu adalah komplek Al-Aqsa. Tak kira lah di ceruk mana pun, inci mana pun kamu duduk, nilaian lipat kali ganda yang Nabi SAW sebutkan, pasti kamu akan dapat. Cuma tinggal lagi naratif untuk membunuh Palestin daripada dalam diri dan hati umat Islam pada hari ini dilakukan dengan dukungan dan sokongan yang kita pun sendiri maklum, dan tak ada satu pun ruang untuk kita menghirup nafas baru untuk menyatakan kepada anak-anak kita, nak maklum ke anak-anak kita, inilah Palestin, kiblat pertama umat Islam. Inilah Palestin seperti mana disebutkan dalam soalan Jundub bin Junadah kepada Nabi SAW. Betapa bila ditanya oleh Abu Dhar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu an, ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibina? Maka Nabi SAW menyatakan masjid pertama dibina adalah Masjidil Haram.
Kemudian ditanya lagi kepada Nabi SAW, masjid kedua ya Rasul SAW. Maka Nabi SAW menyatakan masjid yang kedua dibina adalah Masjidil Aqsa. Aqsa itu diberikan nama Al-Aqsa adalah kerana maksud Al-Aqsa itu adalah yang terjauh, masjid yang terjauh. Kenapa terjauh? Itu nanti kita akan cerita pula. Sebab ketika diturunkan perintah untuk membina Masjidil Aqsa, Nabi Adam berada di titik yang paling jauh untuk mencapai Masjidil Aqsa pada saat itu. Kerana apa? Waktu beda, waktu beza antara senggang masa bina Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Bila tanya dekat Nabi SAW, kata Nabi SAW, Nabi sebut Masjidil Haram dibina, nak bina pula Masjidil Aqsa 40 tahun. Sedangkan kalau kita tengok titik ke titik daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada pada hari ini, point to point, direct line, adalah sejauh 1239 km, dengan ketinggian Nabi Adam 80 hasta ketika mana turun di atas muka bumi. Agak-agak dengan jauh 1239 km tu, berapa hari nak berjalan? Tak sampai pun beberapa hari dah sampai dah. Tapi kenapa dikatakan 40 tahun? Nombor satu, kerana ia termasuk dalam perintah Allah. Yang kedua, kerana Nabi Adam duduk di satu tempat yang paling jauh untuk dibina ke Masjidil Aqsa. Mana mungkin orang yang mengatakan Palestin ini adalah satu benda yang tidak perlu untuk kita gembar-gemburkan, kerana dia adalah satu tanah yang Allah Ta'ala telah pun berkati padanya, bahkan seluruhnya adalah keberkatan. Barakna haula, seluruh itu berkat. Dulu ya, kita dibawakan bagaimana dikatakan berkat. Yang pertama berkatnya, kerana tanah itu termasuk dalam wilayah Zaitun dan juga wilayah Tin. Yang kita bacakan, Watini wa Zaitun. Kita duk baca. Bahkan di dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala tutup dengan kalimah, Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Adakah kamu masih lagi duduk dalam keadaan tidak mengetahui bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Dan hari ini kita sedang berdepan dengan kedudukan mempertikaikan keadilan makhluk. Tetapi dalam masa yang sama, jangan pernah pertikaikan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk minta kepada Allah diturunkan nusrah, diturunkan al-ma'unah. Tapi jangan pernah kita terdetik rasa mengatakan kenapa Allah tak angkat doa-doa saudara kita di Palestin. Tuan-tuan, sampai ke malam ini, wallahi, doa saudara kita di Palestin sedang diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap saat dan detik. Kerana itulah Allah Ta'ala menjemput mereka menjadi syuhada-syuhada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pada malam ini duduk menghiasi syurga-syurga Allah di bawah timbunan runtuhan bangunan yang telah disasarkan ke atas mereka, tanpa perlu untuk memikirkan kejam beratnya dunia. Tak perlu lagi fikir tentang risau bagaimana nak hidup atas dunia yang kejam. Tetapi Allah panggil mereka, lurukan mereka, bawa mereka, sambut mereka masuk ke dalam syurga dengan santaian dan juga ucapan-ucapan mulia daripada para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Dan adakah kita rasa benda ni tidak diijabahkan? Dah diijabahkan. Cuma tinggal lagi bagaimana kita nak belajar untuk berdamai dengan bahasa cinta Allah. Macam mana bahasa cinta Allah? Saya sebutkan selalu pada tuan-tuan, bahasa cinta Allah akan datang dalam pelbagai jenis sampul. Dia akan main dalam keadaan al-ba'sa'u, ad-darra'u dan juga al-zulzilu. Dia main akan datang dalam keadaan yang tidak apa-apa. Kita dapat dengan segala nikmat kebahagiaan, nikmat bahagia bersama pasangan, ibu, ayah, keluarga, ada anak dan sebagainya, kerja yang baik, rezeki, nikmat kita makan dan telan, nafas udara yang kita hirup, semua itu adalah al-ba'sa'u yang kita rasakan, inilah nikmatnya. Namun begitu, ujian yang diikat dengan kadar nikmat yang kedua, Allah Ta'ala akan datangkan dengan kalimah ad-darra'u. Kamu akan mula rasa gelisah, kamu akan mula rasa risau, kamu akan mula rasa tak tenteram dengan keadaan yang berlaku di muka bumi, ketidakadilan kepada saudara kita di merata tempat. Bukan takat di negeri kita, bukan takat di negara kita, bahkan di mana-mana pelusuk dunia, kita akan mula-mula rasa sedikit hentakan pada jiwa. Dah mula akan ada rasa tercalar kulit kita, dah mula ada luka pada badan kita. Maka itu adalah ujian nikmat yang kedua. Namun yang ketiga, kata Allah, bila mana kamu akan dihentakkan dengan satu ujian yang menggegarkan. Macam mana ujian yang menggegarkan ini? Kita mula mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kita dah mula merasakan setiap amal ibadat kita sepatutnya mendapat A, bukan B. Kita sendiri yang menentukan tadbir urus apa yang layak kita dapat, bukan atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Berbeza dengan apa yang dirangkumkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ketika mana dia menyatakan kepada para sahabat, di saat aku berdoa kepada Allah dan Allah Ta'ala memakbulkan doa aku, maka aku bersyukur kerana Allah menjawab permintaan aku. Namun begitu sekiranya aku berdoa kepada Allah dan Allah tidak memakbulkan doa pada paham aku, maka aku lebih bersyukur kerana sebelum ini aku minta dimakbulkan, aku duduk dalam perancangan aku, tetapi bila aku minta tetapi tidak dapat, bahkan Allah berikan rancangan yang lain, aku lebih suka kerana aku duduk dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih mulia, kita duduk dalam perancangan kita ataupun kita duduk dalam perancangan Allah? Sebab itu anak-anak kita di Palestin sedari umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun berani berdiri di depan tentera-tentera penjajah dengan mengatakan, keluar kamu daripada tanah kami. Duduk dalam keadaan tak pernah risau. Ketika mana satu orang budak bernama Abil, perempuan, usia 7 tahun, diselamatkan daripada timbunan runtuhan bangunan di Jabalia kemarin. 400 orang syahid dalam satu masa yang dijumpai. Yang tidak dijumpai, wallahu ta'ala a'lam. Dan ketika mana diselamatkan, dia tidak cedera sedikit pun. Dibawa ke hospital oleh paramedik. Di saat dia diberikan bantuan oksigen pernafasan dan dia cabut pernafasan tersebut kerana dia dah boleh bernafas sendiri, dan dia tanya kepada paramedik, di mana abangku, di mana abangku? Dia kata tak apa. Paramedik kata, jangan risau, abang kamu sedang dirawat, mungkin ada di kalangan kanak-kanak yang ada di dalam tu, tolong beritahu kat abangku jangan mati lagi, aku nak mati dengan dia. Allahu Rabbi. Umur 7 tahun cerita bab mati, tuan-tuan. Umur 7 tahun. Satu orang budak umur 8 tahun ditarik tangan adik dia masuk ke kawasan hospital sebab dia tahu mak ada dibawa oleh ambulans dalam keadaan dia tak nampak apa jadi dekat mak dia. Dan paramedik kata, tunggu sini, jangan masuk. Doktor tengah duk urus. Doktor tengah duk buat usaha untuk menyelamatkan orang yang sedang berada dalam keadaan cedera. Dia kata, tak, aku nak cari mak aku, aku nak cari mak aku. Dia kata, hang takkan kenal mak hang sebab ramai. Maka dia masuk juga dengan adik dia yang ditarik tangan tersebut. Daripada jauh dia tunjuk, itulah mak aku. Mak aku dekat situ. Macam mana hantar tu mak hang? Daripada juntaian rambut yang terikat, yang diikalkan, pintalan rambut mak dia tu yang jatuh daripada birai katil, dia kata itu adalah mak aku. Dan mak dia disambut dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Tuan-tuan, desak emosi ni memerangkap kita dalam satu situasi yang perlu untuk kita jernihkan dan beningkan betapa Allah mencintai mereka lebih daripada kita. Kita hari-hari hidup duduk dalam keadaan berdepan dengan perangkap-perangkap yang menyesatkan akidah. Tetapi mereka duduk dalam keadaan setiap saat ditambah nilai keimanan, sehingga mereka minta supaya termasuk diri mereka di kalangan para syuhada. Sebab tu kita berseru kepada saudara kita yang masih lagi duduk dalam keadaan ambil jalan naturalisasi ataupun neutral, bersifat tidak menyembelih mana-mana pihak, tolong cari jawapan dengan memandang isu ini dengan rasa kemanusiaan. Kita tidak mempertikaikan keimanan. Sebab di tanah Palestin juga yang dibunuh, dihancur luluhkan, dihancurkan tubuh mereka, termasuk di situ adalah golongan saudara kita daripada orang-orang Kristian. Bukankah telah disampaikan kepada kita satu berita, antara hospital pertama yang dibom oleh Zionis Israel itu adalah Hospital Al-Ahli. Hospital Al-Ahli ini adalah hospital Baptis. Dayanya, kekuatannya, janaannya datang daripada sumber kewangan daripada seluruh orang-orang Kristian seluruh dunia. Dan hospital itu pun juga sudah dibom. Bahkan petang kemarin dulu, hospital, satu-satunya hospital yang merawat kanser di Gaza, dibom sisi sayap bangunan tersebut, yang mana bangunan hospital itu didanai, dibiayai penuhnya oleh kerajaan Turki, juga dibom. 35 hospital yang ada, masuk hari keempat, 20 hospital telah dibom, lagi bakinya 15 sahaja yang boleh beroperasi. Tinggal lagi yang masih lagi wujud boleh untuk memberikan bantuan adalah Hospital Indonesia dan juga Hospital Ashifa yang terkenal. Yang lain itu adalah tempat-tempat yang terbuka. Tidak ada katil hospital, tuan-tuan. Tak ada bantuan elektrik untuk inkubator anak-anak kecil. Doktor bila menjaga anak-anak ini, orang yang cedera, mereka terpaksa menjaga dua nyawa dalam masa yang sama. Satu nyawa pesakit, satu lagi nyawa mereka. Bukan takat benda ni adalah bercerita tentang nilai keimanan, tetapi melangkaui daripada apa yang disebutkan sebagai peri kemanusiaan.
Bukti apa lagi yang kita orang-orang yang mendukung dan menyokong Israel ini untuk dihadap tunjukkan depan mereka bahawasanya perkara yang berlaku di Gazah pada hari dan saat ini adalah pembunuhan manusia dan dia tidak pernah kenal usia, dibunuhnya daripada anak-anak kecil yang masih lagi berada dalam perut ibu. Di Jabalia kemarin satu orang anak diselamatkan dalam keadaan perlu dibedah perut ibu, yang mana ibunya telah pun hancur sebahagian kepala, anak masih lagi bernafas. Sebab itu bila tengok dalam kondisi Zionis ni, salah satu cara daripada mereka nak menjatuhkan dan nak mengurangkan populasi orang-orang Gaza adalah dengan membunuh ibu-ibu muda yang mengandung, dan yang kedua kidnap budak-budak perempuan. Kerana mereka tahu sumber kekuatan yang melahirkan, yang membina madrasah pertama anak-anak, yang mengetatkan dan mengesahkan Allah dalam diri anak-anak bermula daripada seorang wanita. Sebab tu kata Saidina Umar, kalau kamu nak hancurkan satu tamadun, kamu nak hancurkan satu negara, hancurkan dulu perempuan-perempuan mereka. Dan kerana itu juga Nabi tandakan dalam satu hadis yang disebutkan berkenaan dengan bila mana munculnya Dajjal, yang mengikut rapat Dajjal tersebut menjadi penyembahnya adalah wanita-wanita. Kerana itu tuan-tuan, tidak ada ruang untuk kita bernafas sebagai seorang beriman kalau kita tak ada sediakan satu folder dalam hati untuk memikirkan masalah saudara kita di Palestin. Jangan bicara tentang keamanan di mana-mana tempat kalau Palestin belum lagi mampu untuk dihirup nafas keamanan. Tidak ada nilai keamanan, ketenteraman di mana-mana negara kalau Palestin belum lagi mampu untuk kita merdekakan. Dan jangan pula kita jadi orang yang merasakan benda ni adalah benda yang hanya dikaitkan dengan geopolitik. Tidak. Ini lebih daripada itu. Usaha untuk membina Israel Raya, usaha untuk menghilangkan susur galur keturunan orang-orang Islam yang ada di tanah Palestin secara keseluruhan, dan akhirnya pembinaan watak dunia yang bakal diterajui dan dikemudi oleh bala tentera Dajjal, yang mana pengikutnya kata Nabi adalah kelompok-kelompok Yahudi itu sendiri. Dan dalam waktu yang sama juga orang iman ni dia kena duduk dalam satu line yang tipis, sebab kita diajak oleh baginda Nabi SAW supaya tidak membenci Yahudi. Nabi berkahwin dengan satu orang Yahudi, ada bini Nabi Yahudi. Sini ada siapa bini dia Yahudi? Tak, sini pun tak ada menikah dengan Yahudi, punya teruk. Tapi meniaga jual harga Yahudi. Kita pun tak ada menikah dengan Yahudi. Nabi menikah dengan Yahudi. Nak abang kata apa? Nabi meraihkan kebangsaan itu tak jadi satu barrier, tak jadi border, batas. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi mengajak kita untuk mengenal yang Nabi tentang, yang Nabi perang adalah sifat keyahudian itu. Itu ada ulama yang menekankan jangan kamu laknatkan Israel. Saya pun berusaha keras juga nak kekal untuk dilaknat tu adalah Zionis. Tak mau nak sebut Israel sebab Israel nama mulia, nama Nabi kita, Nabi Yaakob. Dan pasal benda ni dah diambil label. Macam juga kita, kalau tuan-tuan perasan zaman Nabi, jarang jumpa sahabat nama Muhammad. Selepas daripada zaman tu tabi'in pun tak ada jumpa nama Muhammad. Kemudian zaman tabi' tabi'in juga tak nampak nama Muhammad. Selepas pada zaman tu sampailah zaman Muhammad Al-Fatih baru jumpa mai. Salahuddin Al-Ayyubi dan nama Muhammad tak ada. Muhammad Al-Fatih tu baru ada. Dan kita ni di tanah Nusantara terkesan daripada pembawakan Uthmaniyah, sebab tu kita banyak nama Muhammad. Ambil pada jalur Imam Ghazali, ambil pada hadis Nabi SAW, Nabi kata kalau bubuh nama anak, bubuhlah nama Humida atau Ubida. Jadi kena ada nama Ahmad, Muhammad ataupun Abdul. Jadi kita buhlah Muhammad. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, mereka tak mentakkan nama Muhammad kerana mereka tahu mereka tidaklah semulia Nabi SAW. Dan satu lagi, takut ibu-ibu ni marah. Kan? Mak ni dia marah ke anak, dia tiba sebut nama, dia panggil sekali, mat, tak turun. Dua kali, mat, tak turun. Tiga kali, Muhammad bin Abdul Karim, haa, tuan kena turun lah. Kalau tak turun, pi. Lepas tu bila dia pukul pula, dia nanti meratui benda-benda tak sepatut, takut yang dimeratuhkan itu, yang dicerca itu adalah kalimah Muhammad tu. Sebab tu tak popular nama tu dan dipaham dengan begitu. Cuma kita ni, kita pakai nama Muhammad sebab paling tidak pun adalah nama Nabi kita dekat situ. Israel, nama Nabi Yaakob. Keturunan daripada Nabi Yaakob ada 12 anak. Salah seorangnya adalah Yahuda ataupun Yahuda. Daripada situ keluar Bani Yahudi. Nabi Ishaq, bapa kepada Nabi Yaakob.
dia adalah orang yang menjadi perintis kepada keturunan Bani Ishaq yang mendiami di seluruh jajaran dan juga dataran tanah Eropah. Sebab tu nanti di akhir zaman, kata Nabi, kita akan berpadu dan bersatu dengan keturunan Bani Ishaq untuk melawan dan juga menentang tentera-tentera yang dikemudi oleh Dajjal pada satu ketika. Ada juga orang kata ni, adakah ini peperangan yang mengakibatkan akan mengakibatkan Malamah Al-Kubra? Saya tertarik dengan satu pendapat yang mengatakan situasi yang kita sedang alami ini adalah situasi untuk menunjukkan kepada kita persiapan tempat yang bakal menjadi venue terakhir Malhamah Al-Kubra. Hak tu je yang saya boleh sempat untuk kita fahamkan dengan mudah. Sebab kalau benar berlakunya Malhamah Al-Kubra, maka seluruh kemampuan persenjataan akan bermula dengan kosong. Total kosong. Tidak ada kemampuan F-16. Dia akan jadi bias berat sebelah. Dia takkan ada mortar, takkan ada AK-47, tak nak. Dia akan main dengan tombak, dia akan main dengan pedang, dia akan main dengan kuda, dia akan main dengan benda-benda asas. Bila main Malhamah Al-Kubra. Bila Malhamah Al-Kubra, dia punya jalan cerita dia sedang dimulakan. Sebab tu kita pernah sebut pada waktu yang lalu berkenaan dengan permulaan perang Ukraine dan juga Rusia. Ia adalah satu benda yang akan dinatijahkan. Macam mana satu negara, apa nama, dia termasuk dalam tu lah, AMEEC tu. Dan dia antara negara terawal untuk tahun lepas yang menghentikan ekspor beras. Negara ni dia terlibat dalam prepping ni. Dan dia juga adalah negara yang telah pun ada satu perjanjian untuk menghantar beras-beras yang dia ada, yang sepatutnya dia hantar di seluruh tempat yang dah ada perjanjian, tapi dia batalkan semua, dia tahan import beras dia dan dia cuma hantar dekat satu kontinen sahaja buat masalah. Dia khanakan perjanjian yang dibuat. Yang tu nanti tuan-tuan cariah negara mana. Dan lebih dahsyat pula, negara ini daripada sekian ramainya pimpinan yang ada dalam negara tu, untuk perang yang baru ni mereka mengatakan mereka sanggup untuk duduk di apa nama Israel, membantu orang-orang Yahudi Zionis untuk membantai umat Islam. Dan kita bangkit, kita kata tak, yang dibantai tu bukan takat orang Islam, Kristian pun kena. Yang dibunuh tu juga adalah orang Kristian. Nak abang kata benda ni bukan bersifat lokal, lokalitinya bukan hanya untuk Islam, tapi dia bersifat merebak dan juga membarah kepada seluruh kemanusiaan. Kerana mereka berdiri pada titik faham keturunan selain daripada keturunan mereka, Yahudi ini adalah keturunan yang datang daripada menatang. Sebab itu tidak ada benda yang perlu untuk dirisaukan, diukur pada nilai pahala ataupun dosa. Dan mereka juga amat-amat mengikuti rapat nilai keakidahan yang ada dalam Islam, sehingga mereka juga menyatakan dalam beberapa artikel yang kita jumpa pada pemahaman agama mereka, umat Islam ini adalah umat yang selayaknya untuk disembelih. Kerana apa? Kerana keturunan mereka adalah keturunan yang datang dari jalur-jalur Zabihain, iaitu jalur-jalur keturunan yang nak disembelih. Nabi Allah Ismail nak disembelih, bapa pada Nabi SAW juga nak disembelih. Dan mereka membawa naratif faham bahawasanya keturunan orang yang ada dalam nilai akidah yang sama juga perlu untuk disembelih. Faham ni bang lagu tu? Padahal ini nak menunjukkan Khalil, betapa Nabi Allah Ibrahim AS itu adalah satu orang yang Khalil Allah, orang yang betul-betul menjadikan Allah sebagai pendamping dan juga yang diangkat sebagai penentu ruang kehidupan. Sebab tu bila Allah Ta'ala perintah pada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anak andanya yang memang dah lama tunggu tu pun, tetap juga Nabi Allah Ibrahim sembelih. Bukan pada penyataan kena sembelih dah. Nak abang kata bukti, walaupun mati sekalipun sanggup, walaupun dia berhadapan dengan maut sekalipun sanggup, asalkan benda tu datang daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda yang kita selalu sebutkan, jadikanlah diri kita ni untuk mengamati situasi dan juga proses Palestin ni pada tiga benda yang terakhir ni. Ada tiga D. Saya tak jangka 4D, 3D. Dan salah satu D tu bukan Don. Don tu pak saya. Jangan campur aduk keluarga dengan isu ni. D yang pertama adalah bagaimana kita nak memposisikan diri kita pada potensi yang perlu ada. Yang pertama D tu adalah duit. Duit lah. Duit tu pada donation. Kemampuan kita menggunakan harta kita. Sebab Nabi SAW menyatakan,
Kalau kamu tidak menjadi orang yang berdiri di depan Masjidil Aqsa, mempertahankan pintu-pintunya, jadilah orang yang menghantarkan minyak-minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Ulama cerakinkan hadis ini setidak-tidaknya pada 14 lembaran syarah berkenaan dengan hadis tersebut tentang fitan. Yang pertama kata ulama, kita kena ada kekuatan kewangan untuk senantiasa disalurkan dan dihantarkan kepada saudara kita di Gaza. Kan Masjid Al-Aqsa bukannya Gaza dah, sebab yang jaga Masjid Al-Aqsa yang masih lagi menganggap Al-Aqsa sebagai masjid, yang masih lagi merasakan Masjid Al-Aqsa itu adalah satu-satunya tempat untuk melakukan sujud sembah kepada Allah, hanyalah saudara kita di Palestin yang hari ini berbaki di tebing barat dan juga di Gaza. Jadi saluran sumbangan bantuan perlu kita sampaikan ke sana. Yang kedua, bila Nabi SAW tandakan supaya kamu menjadi orang yang menghantarkan minyak untuk menyalakan lampu-lampu menerangi Masjidil Aqsa, kata ulama, maksud menerangi Masjidil Aqsa berdiri pada dua keadaan. Yang pertama, minyak tersebut dijadikan sebagai bahan bakar dan menerangi seluruh Masjidil Aqsa. Yang kedua, ini lebih maknawi, iaitu ketahuilah wahai saudaraku, yang menjadi penerang pada setiap masjid bukanlah lampu berjana pelita neon Kalimantan LED, tidak. Yang menjadi pencerah sebenar kepada masjid adalah jemaah yang mengimarahkan masjid. Tidak ada guna masjid yang dipenuhkan dengan lampu, duduk dalam keadaan megah dengan silauan dan kemilau cahaya, tetapi jemaahnya cuma boleh dibilang dengan kuku dan jari. Sebaik-baik masjid yang diterangi dan nampak nilai keterangannya adalah masjid yang dipenuhi dengan para jemaah. Dan kerana itu, bantuan kita perlu disalurkan untuk dijadikan kekuatan pada saudara kita di Palestin supaya mereka menjadi orang yang kekal kental menziarahi, mengimarahkan, iktikaf, melakukan salat di Masjid Al-Aqsa. Boleh jelas? Jadi carilah. Ni pun ada isu juga. Lepas kata nak bagi kat siapa ni? Yang ni depa tunggang, yang ni depa tunggang. Hak ni dia ambil Palestin punya kutipan, lepas tu ruyuk. Lepas tu tuan-tuan tak gembang. Ayong saya ada kat Korea, kan? Padahal bulan lepas baru kutip kat kita. Lepas tu tengok ada dekat Pulau Jeju ke apa ke. Jadi kita pun jadi semak balik eh. Depa tanya nak hantar ke siapa? Saya tak tahu. Saya pun sendiri dalam bab-bab ni saya pun tidaklah apa begitu arif. Cuma kalau tanya pada paham kita, Nadir An-Nuri, saudara kita, sahabat kita yang bawa satu apa nama NGO namanya Persatuan Cinta Gaza Malaysia, dia antara orang yang terawal saya tengok daripada awal mukawamah yang dilakukan Ma'rakah Tufan Al-Aqsa daripada 7-8 hari bulan sampailah 12 hari bulan hari itu, antara yang terawal yang menghantarkan bekalan sumbangan bantuan duit ringgit orang Malaysia. Pada minggu pertama, 3.2 juta completely dihantar sampai ke sana. Dan kenapa saya kata dekat dia tu okey? Dia menikah orang Palestin. Kita menikah dengan orang Larut Tin, tak kenal, tak sama. Larut Tin ada kan? Taiping kan? Taiping. Kita bukan menikah orang Palestin. Dia menikah orang Palestin, dia duduk sana, anak-anak dia ada sana. Jadi rasanya bagi kita lah, faham fikir kita, dia mesti akan ada 1001 jalan untuk masuk dan keluar dalam Gaza tu. Bukan kita abang kata dia ada, dah nak abang kata dia lebih expertise dalam bab-bab Gaza ni. Maka kita serah pada ahli dia. Jadi kalau orang tanya yang mana, bagilah dekat Cinta Gaza Malaysia. Yang lain tak tahu. Kalau tuan-tuan rasa nak bagi dekat NGO lain, silakan. Ataupun tuan-tuan sendiri kata saya nak hantar sendiri. Hang nak pergi naik apa? Basker. Lambat ah. Ingat sampai Myanmar patah balik ah. Bawa bendera Palestin pula kan. Lo bukan dekat Malaysia eh, satu dunia. Saudi juga keluarkan larangan bendera Palestin tak boleh bawa. Tu saya abang kata depa akan membunuh nama watak Palestin. Baik benderanya, jatah negaranya, logonya, mukawamah penentangan yang kita lakukan untuk menunjukkan solidariti, empati, simpati, semua akan dibasmi. Cuma kita duduk dalam ruang yang ada pada hari ini. Nombor satu, jalan kita gunakan duit yang kita ada, salurkan bantu pada saudara kita di Palestin. Lepas tu yang kedua dalam bab duit ni juga, saya menyerulah pada tuan-tuan, usahakanlah untuk melakukan pemboikotan. Ada orang dia menentang, apa ada suruh boikot-boikot ni? Tak boikot pada paham tuan-tuan yang ada sumbangan kepada kelompok ni. Masuk hari ke-9, indeks di Nasdaq, Nasdaq ke Nasdaq,
Amerika punya kan, menunjukkan penurunan 72% yang paling tinggi dalam rekod servis dan juga barangan-barangan yang dijual atas nama produk proxy yang menyalurkan bantuan kepada Jews, kepada Yahudi fund ni. Dan banyaklah, kalau saya sebut tak payah sebut lah, tuan-tuan tahu lah kan, ada yang 42% turun, ada yang 46%, yang paling tinggi saya tengok 72%. Memang bukan Malaysia saja tau, satu dunia, satu dunia tengah duk buat benda ni. Takkan kita tak mau masuk sekali? Bukan kita nak menjahanamkan apa-apa, tidak, nak menunjukkan kata kita melakukan resisten, penentangan. Mana mungkin tuan-tuan, bila 8 hari bulan Joe Biden dia hantar kelengkapan tentera ke Israel, dikeluarkan dalam satu temuramah dengan bahagian pertahanan kerajaan Amerika, Amerika telah pun mengenalkan diskaun pembelian senjata yang paling tak masuk akal, sehingga dicatatkan satu peluru senilai harga duit kita 5 rupiah. Tuan-tuan rasa? Kalau ikut daripada jadual penjualan, margin atas sale apa semua ni, bab ketenteraan dia bukan markup sikit-sikit, dia bukan tapak kosong kenaikan genap dah bang, dia bukan baju yang Hawaii bubuh gambar parrot pun dah, dia bukan G-Shock kopi ori AAA dah. Yang ni ni pembelian dan juga penjualan senjata, dia punya markup dia, margin sale dia out of standing lah, benda yang out of mind, kita tak boleh nak expect benda tu. Tapi untuk Amerika baru-baru ni disebutkan dalam beberapa artikel, dia mengenalkan diskaun yang paling tinggi sampai jatuh satu peluru yang nak disematkan dalam setiap bedilan-bedilan senapang dan juga pistol mereka hanya senilai 5 rupiah. Jadi kalaulah sengit kita masuk kepada kelompok proksi-proksi ni, wal'ayadzubillah, kita tak tahu peluru mana yang telah menghancurkan kepala anak-anak kita di sana. Sebab target mereka adalah membunuh yang pertama wanita, wanita pula yang mengandung, mengandung pula tak mana mereka tembak dulu, mereka tembak di kepala. Kepala siapa? Kepala yang mereka sangkakan baby tu. Tuan-tuan tahu tak? Baby tu, mereka tengok perut, mereka kata okay, perut ni agak-agak dia dah dekat waktu dah kah nak bersalin. Kalau bersalin, dia dah turun bawah, maka mereka target kepala baby dalam tu. Kemudian kalau kata awal, mereka akan target belah atas sebab baby tak turun lagi, dia boleh duduk buat main. Lepas tu baru mereka tembak ibu tu. Kemudian mereka akan pi belah pula tengok baby tu kena tak. Oh tak kena lah, rugi, tembak pula. Tu tak cerita Naqbah 48, macam mana satu orang yang terselamat dia beritahu, masuknya Zionis ke dalam rumah-rumah mereka. Dia ni duduk di kedai dia sebab dia bersembunyi dalam kedai dia. Sebelah kedai dia satu kedai jual roti, nama lelaki tersebut adalah Haji Hamid, dia ada anak lah. Dan dia masuk, apa nama, Zionis masuk, isteri dia tangan letak di belakang kepala, dia pun letak tangan belakang kepala, ada anak kecil. Maka Zionis kata dekat dia, ambil anak kamu buang dalam api, panggang lah. Dia kata aku takkan buat lagu tu. Kalau tak mau buat aku tu, suruh laki yang buang tu, buang anak hang. Kalau tak mau nanti hang yang aku masukkan. Maka dibuat benda tu. Dia masuk, Zionis ambil anak kecil ni tadi, dilemparkan ke dalam api. Kemudian diambil pula isteri, dibubuh dalam api. Tuan-tuan pernah tengok ada tempat bakar roti pizza yang Palestin punya tu, besar. Sebab tu Nabi Musa dalam kisah Irhas, dia boleh masuk tempat tu. Nak abang kata benda tu berlaku bila ni? Naqbah 48. Yang ni ni pula, kita tak mau benda tu berlaku kepada keturunan yang duk ada lah ni. Sebab tu bila ada orang kata kita tak boleh nak cerita berkenaan dengan kejahatan dan kezaliman, kamu dizip dengan berapa harga? Mulut kamu tu dirantai dengan rantai yang bernilai berapa juta, sampai sanggup kamu menjual nyawa dan juga akidah saudara kamu. Sebab itu tuan-tuan, ini adalah bicara tentang dunia. Duit yang kita ada pasti akan dihisap kalau jalannya halal. Jalannya haram terus diazab. Jadi moga-moga dengan kebaikan duit yang kita bantu, yang kita derma, yang kita salurkan itu pada saudara kita di Palestin, akan menjadi kekuatan kepada mereka bahawasanya kami di Malaysia masih lagi mengingat kamu dan kami senantiasa menyokong kamu. Walau apa pun berlaku, badai sekuat mana pun menimpa, kamu adalah saudara kami, hidup dan mati kami. Kerana kami tahu kamu adalah wakil kepada umat Islam seluruh dunia, menjadi pemegang taruh, pembela dan juga penjaga pintu-pintu Al-Aqsa daripada dihujat dan dihina oleh tentera Zionis. Dan kami nak supaya kamu tahu kami masih lagi ada bersama dengan kamu
walaupun pimpinan dunia yang ada pada hari ini duduk dalam keadaan bernegosiasi yang kita sendiri pun tak pasti bilakah akan beradanya kedudukan akhir untuk isu ini. Yang kedua, di yang kedua adalah dakwah. Dakwah dekat sini yang pertama, jangan ambil jauh-jauh, bagi tahu dekat diri kita, bagi tahu dekat pasangan kita, bagi tahu dekat anak kita. Yang Palestin ni adalah satu isu yang mengakar dan membumi dalam hati jiwa umat Islam seluruhnya. Mana mungkin orang yang bertakbiratul ihram tak ada dalam diri dia untuk kenang dan kenal Palestin? Takkan mungkin orang yang mengucapkan kalimah syahadah dalam hati dia, dalam diri dia tak ada langsung nafas-nafas bunga-bunga Palestin. Bagi orang yang membaca Al-Quran, pada setiap nilai ayat yang dibacakan, sama ada dia faham terjemahan ataupun tidak, dia sendiri membacakan ayat-ayat Allah, maka dia juga kena mengetahui bahawasanya Palestin, bumi Al-Aqsa, Al-Quds itu pada jelas dan nyata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pada kemuliaannya, keberkahan dan juga kedudukannya. Kita dakwahkan kepada keluarga kita, sebab nanti kedudukan kita ini akan mula diketatkan dan akan mula disempitkan. Kita tak boleh lagi nak bercerita macam ni. Tak boleh dah nak abang, sebab akan dibawakan satu satu suasana nyaman harmoni. Kita nak kena lawan penentangan ini dengan jalan-jalan negosiasi. Tuan-tuan, bangsa Zionis laknat ini, bahasa yang dipaham oleh mereka adalah bahasa bedilan dan juga tembakan. Kalau kita habak kata tak ada ke mereka ni duk buat perjanjian damai, berlambak perjanjian damai. Kalau kata perjanjian damai itu, kalau kita nak ukur kira, ingat disusun pada setiap lapis itu tinggi pada saya. Antara yang terkenal adalah perjanjian Oslo. Kita tolaklah Balfour dan sebagainya. Oslo mula buat bila? Tahun 88. Dicadangkan oleh setiap struktur negara veto yang ada dalam PBB. Tahun 88 cadang, tahun 93 termeterai. Ditandatangani pada waktu itu Yasser Arafat ada sama. Dan pada waktu yang sama juga, yang mengetuai kelompok-kelompok Zionis juga turut sama menandatangani Oslo. 1993 berjalan kedudukan perjanjian tersebut sampai tahun 2003, 10 tahun. Apakah isi perjanjian? Two state solution, iaitu dibahagikan kedudukan Palestin, duduk pada Gazah dan juga tebing barat tanpa campur tangan pendudukan ataupun pentadbiran daripada Israel Zionis, dan Zionis duduklah pada kedudukan yang kamu ada sekarang. Dipersetujui dalam perjanjian tersebut tahun 1993. 10 tahun ditunggu. Yahudi masih lagi masuk di kawasan Jenin, masuk lagi di Sheikh Al-Jarrah, masuk lagi di tebing barat, masuk lagi di Gaza untuk merampas dan mengambil tanah-tanah umat Islam, rumah umat Islam. Dan celakanya puak-puak ini, mereka akan hancurkan. Kemudian orang Islam kita, baik orang Islam ataupun Kristian, mereka akan bina penempatan baru. Dah buat dah rumah elok, dah pasang dah mozaik. Tuan-tuan, arkitektur pembinaan rumah Palestin antara arkitek pembinaan seni yang bagi saya adalah yang terindah, antara yang terindah. Mereka begitu cermat dan teliti dalam pembinaan watak-watak pembinaan rumah mereka. Tapi disebabkan oleh bantai Zionis, mereka tak lagi lunak dengan nilai-nilai seni. Estetika tu tak ada lah. Janji boleh buat rumah elok, cukup, cantik. Tapi masalah mereka ni, Yahudi Zionis ni, mereka biar dulu kita buat rumah. Satu orang buat, selamat, tak kena kacau, tak kena roboh dengan pekho apa-apa kah? Nanti main lagi seorang buat. Buat. Cukup kiraan tertentu dengan jumlah pendatang haram Yahudi yang sedang mohon untuk duduk rumah, mereka tak sedia tempat baru. Apa mereka buat? Mereka invade masuk rumah orang Islam, mereka tangkap mana-mana orang yang menentang, halau keluar daripada rumah, dan kemudian mereka bawa Zionis untuk masuk duduk dalam rumah-rumah yang telah disiapkan, baru disiapkan oleh umat Islam. Tuan-tuan baru buat rumah 22x65. Tanah belakang tu dah bubuh simen, buat dapur basah. Anak pergi sekolah, laki pergi kerja. Duk belakang duk cek mek molek ke apa ke, duk apa nama, potong sayur selom nak buat laksa petang tu. Main-main lepas main, tendang pintu, panggil kita keluar. Beg apa tak payah bawa, keluar sudah. Pasal ada orang nak duduk rumah ni. Barang kita tak keluar. Nuh segala kita punya terpawai hak limited edition tu. Aku pal Al-Qurok pakai buyuk lagu tu kan. Tak boleh nak keluar bang. Tak boleh keluar. TV 65 inci dah tak boleh keluar. Hang keluar hang. Kalau tak mau kami tembak. Itu ya. Terpaksa keluar. Pi mana? Pi lah. Duduk dekat mana-mana rumah saudara. Ada satu orang budak umur 16 tahun, baru balik pada mengaji. Dia balik-balik pi ke rumah dia. Budak student perempuan. Bila balik sampai rumah,
masuk rumah Jabizar, buka-buka pintu orang lain, terkejut dah. Dia kata, ni bukan rumah hampa, ni rumah aku. Eh, dia tak, rumah kami. Yahudi tu kata ni rumah dia. Baru masuk tadi. Barang pun tak packing habis lagi. Boleh faham tak situasi tu? Agak-agak tuan-tuan ambil masa berapa lama untuk membalas balik benda tu. Mesti petang tu juga kalau boleh settle-settle bang. Dan apa berlaku kat budak ni? Umur 16 tahun ni, Nur Aliyah, dia akhirnya dibunuh kerana dikatakan memegang pisau. Tuan-tuan, satu benda yang kita nak kena faham, Palestin bangsa yang tak takut. Mereka tak pernah berhadapan Yahudi dengan pisau. Cukup tekat batu. Sebab batu tu bagi Yahudi, kalau kena punggai, ses sepanjang hidup. Sebab tu mereka kalau kata orang Palestin baling batu, mereka punya pegang hak menatang tu kan, shielder tu kan, katuk seorang macam apa nama, nak pi tahan rusuhan 300-400 orang pada orang baling batu lah. Sebab kalau batu tu kena sikit pun, dia punya sial itu akan makan seumur hidup. Bahkan lebih sial bila mana kawan-kawan dia kata balik ke dia, apalah batu pun tak elak. Nampak? Dia tak jawab lah macam Aziz Satar. Dia kata macam aku nak elak, boleh elak aku belajar kan. Tak, dia tak bangun tu. Memang sial. Sebab tu juga ada yang guru saya beritahu, kenapa Brigade Aziden Al-Qassam serang baru ni hari Sabtu. Sebab Yahudi mereka lemah hari Sabtu. Bukan lemah lah, mereka tak mahu hari Sabtu. Hari Sabtu ni mereka kalau boleh nak cuti, jangan buat kerja apa. Tuan-tuan pernah faham, pernah dengar kan isu Sabtu dengan Yahudi ni. Jadi kalau kita ni ada buat program Sabtu, jadi malas-malas try check kat JPN. Perangai kau, hari Sabtu tak boleh, hari Sabtu tak boleh. Kan? Kata ni hari Sabtu kita ada program, alah Sabtu pula orang nak cuti. Dia jadi lagu tu. Yahudi dia perangai lagu tu lah. Tapi sini tak ada kot. Last pun di Penang tu lah, tu pun tukar nama lah, Jalan Zainal Abidin. Dulu ada lah, kan? Sebab tu bila main hari Sabtu ni, mereka jadi malas. Dan mereka tahu titik kekalahan itu bermula daripada hari pertama serangan. Sebab tu bila serangan hari Sabtu, mereka tak boleh nak menentang. Kerana itu juga Biden dengan seberapa segera menghantar pasukan Delta Force dia untuk sampai ke Israel dalam kadar beberapa jam selepas dimaklumkan. Kerana apa? Tentera elit Israel tak mau duduk di persepadanan Gaza dan juga Israel. Kerana mereka tahu kalau mereka pergi mati, 5 hari pertama disuruh dan dikerah untuk duduk di sepanjang sepadan Gaza. Mereka buat rusuhan dalam kamp. Maka dah buat rusuhan, puak-puak ni selamat. Mereka hantar piduk tali. Pilah settle dekat West Bank, Tepi Barat. Mai pula elit yang kedua. Lepas tu dah habis beberapa hari, mereka abang, okey, hampa kena masuk dekat belah persepadanan Gaza. Mereka pun buat rusuhan. Sebab tu Amerika mai untuk support. Sebab tu bila Amerika tanya dekat Zionis, apalah apa, masuklah mereka, bukan ada apa pun. Dia kata tak tahu, masuk lho. Amerika punya tentera masuk pada hari yang ketiga, 9 hari bulan, letak-letak kaki tu tak tahu main kat mana peluru, patah balik. Dia kata patutlah apa tak masuk lho. Apa pasal tu lah? Pasal tentera Brigade Aziden Al-Qassam, dia kata welcome to the hell. Dia tak cakap lah ni, tapi dia cakap dekat tentera-tentera ni, selamat datang ke Ifarunna, masuklah kamu ke dalam lembah-lembah neraka, lubang-lubang neraka. Kerana di sini dipastikan tiga benda akan berlaku untuk kamu. Yang pertama, kamu kena tahu kamu pasti akan mati. Yang kedua, sama ada kamu akan dimatikan di sini dan ditanam di sini, ataupun yang ketiga, kamu akan mati tapi bukan di sini. Kamu balik dalam keadaan jiwa kamu mati. Pasal tu masalah sekretari di kalangan tentera-tentera Yahudi Zionis ini amat tinggi. Setiap tahun direkodkan berapa ramai yang tembak anak sendiri. Sebab mereka diigaukan dengan serangan yang mereka lakukan membuta tuli bila membunuh anak-anak Palestin. Ada yang duduk dalam keadaan mencekik pasangan. Sebab benda tu juga mereka pernah buat masa mereka masuk pembantaian tahun 2008, 2010, 2012, 2014 sampai 2021. Dan benda tu dia jadi satu sifat kebersalahan pada diri dan tak terkawal, sampai mereka terpaksa melalui fisioterapi psikiatri kerana mereka dah memiliki otak yang out lah. Lepas tu digunakan antara terawal untuk Malaysia, kita panggil Israel cuak. Sebelum ni tuan-tuan ingat Israel koyak, kan? Lah cuak. Pasal apa cuak? Memang ini yang kedudukannya. Sebab tu ditahan dan dihold banyak benda. Kerana itu jugalah mereka memulakan siri peperangan ke atas Muqawamah, Ma'rakah, Tufan Al-Aqsa dengan buat kapek bombing. Lepas tibai bom, satu nirai, satu nirai, satu nirai. Mati ke apa tak ada. Lepas tu dia babak, dekat sini ada Hamas, dekat sini ada Hamas, dekat sini ada Hamas. Duduk di Gaza ada 2 juta. Kapasiti luasnya 40 kali 9, 40 km panjang, 9 km lebar.
dalam tu ada 2 juta. Daripada separuh 2 juta tu, 1 juta, dekat 1 juta adalah anak-anak kecil bawah 12 tahun. 12 tahun. Baru ni yang syahid mencecah dekat 8,000. Tuan-tuan tahu berapa ramai anak-anak bawah umur 12 tahun yang syuhada, yang syahid? 3,842 orang. Adakah mereka ini Hamas? Kita kata tidak. Tetapi untuk Zionis, ya. Mereka beritahu anak-anak yang dalam kandungan, anak-anak yang lahir, pasangan yang baru menikah, mereka itu semua adalah kilang menghasilkan pengganas. Dan kita pula ditarik dan disungkurkan untuk menelan perkataan dengan menyatakan saudara kita di Hamas yang mempertahankan Al-Aqsa, mempertahankan akidah, mengangkat nilai keimanan, meletakkan dan meletak mendaulatkan kalimah tauhid sebagai pengganas, dan kita diminta untuk sebut benar tu sampai ke hari ini. Cuma kali ini agak lebih agresif dan kita tak ada ruang, tak ada daya. Sebab tu jangan pernah risau dengan dana bantuan duit yang kita ada, kemampuan yang kita ada ini, usahakanlah untuk hantar. Yang kedua, yang sebut kita di dakwah kan, dakwah kita bang, kena beritahu. Bubuhlah media sosial, tulislah dekat situ, Zionis laknat ke, Save Palestine, Gazah, Save Gazah, tulis kan, jangan takut. Ni sembang ketak gila-gila, bumbang-bumbang, Israel, bah-bah, tulis, laknat Israel. Pasal apa takut kena ban? Tanya pasal apa tulis aku ni? Gazah pun GA titik-titik-titik Zah belakang. Apa benda ni? Kita tak tahu. Oh, nak sebut Gazah. Kalau kita tulis penuh tak, nanti lepas ban. Apa masalah dengan ban? Eh, tak boleh. Saya followers ramai. Berapa artis puluh orang? 400 orang. 400 kan boleh buat live. Dia buat teruk boleh. Buka lah akaun lain. Nak jadi tentera Birgit Izzuddin Al-Qassam, kena hafaz Quran. Bukan satu juzuk. 30 juzuk. Bukan juzuk 30. 30 juzuk. Kan? Kita bukan kata nak hafal Quran. Password pun lupa. Password ingat lupa. Ingat lupa. Password hak bini punya email bubuh password kita. Email kita bubuh password bini. Sampai macam tu lah duk-duk. Telepon sampai hang 3-4 hari. Telepon tak angkat. Kita ingatkan kunci apa password bini tukar. Pada bini dia dengan dia. Password lupa. Tu pun pantang lepa. Nak jadi Brigade Izzuddin Al-Qassam. 4 tahun solat berjemaah. Tak tinggal. Diperhatikan oleh orang-orang tertentu yang dia pun tak tahu kata dia tu adalah penilai. Pak Long tu main duduk lepak, relax kan. Tak ada lah duduk balut okok daun. Dia nanti usyar satu macam, dia tanya, dia tasmek, dia nanti tebuk ayat Quran apa semua, okey settle. Dia pun tak wasan kata dia tu lah penilai. Lepas tu dah habis dia check pula, bukan takat kita, keluarga kita. Hang dengan tok guru cium tangan sampai ke siku, dengan mak maki lebih kurang lah. Tak boleh. Dia kaji semua. Sampai ke tahap mak mereka, bapak mereka, anak mereka, isteri mereka sudah bersiap sedia jiwa dan raga untuk turut sama menjadi syahid. Kita takut jadi sopa Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ketika nak hijrah, dia bawa dengan bini dia, dengan anak dia, dengan harta dia. Quraisy kata, kamu boleh pi, tapi kamu pi kamu ya, harta tinggal. Boleh bawa bini, boleh bawa anak. Kemudian bila mana dah okey, saya Abdul Rahman bin Auf kata, tak masalah, aku nak pi juga. Tinggal bini dia. Bini dia pula di manipulate oleh Quraisy. Quraisy kata dekat dia, kalau laki hampi harta dia tinggal, kalau hampi juga harta kami ambil. Tapi kalau hang tak pi, dia jadi macam ni tau, kalau hang tak pi harta ni semua dapatkan. Dah jangan risau, kami cari laki yang paling ganteng untuk jadikan suami hang. Hang tak risau apa dah, hang memang akan dapat cover cantiknya pasal harta Abdul Rahman bin Auf ramai banyak. Dan apa ujian untuk Abdul Rahman bin Auf ketika mana ditanyakan oleh Sa'd bin Rabi' radhiyallahu an untuk ambil salah seorang isterinya, dia kata tidak. Dia kata tidak, semoga Allah Ta'ala memberkati apa yang kau miliki. Kenapa? Dia telah diberikan ujian cinta. Bukan gunung Fujiyama, Ethiopia, dah nak pi Madinah pun tak mau ikut dah. Pasal apa? Mata dia dah dikelabukan dengan katerik, katerik harta. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan dakwah ni, kita kena abang tuan ke anak-anak kita. Jangan tunggu masa, jangan tunggu ketika. Ceritalah apa yang kita boleh cerita. Palestin ni apa dia? Palestin tu yang orang nak buat macam dinosaur tu, plastisin. Kena cerdik sama. Habak kata Palestin, negara umat Islam, pembinaan watak negara Syam berdiri salah satunya adalah Palestin. Di sana ada Masjid Al-Aqsa, tempat kebumi ramai dan ribuan para anbiya. Bahkan dalam rekod ini catatkan hampir 1500 para nabi yang telah berada, hidup, sempat ada, mati, meninggal, wafat dekat sana. Aulia Allah, orang soleh semua ada dekat sana. Kalau kita ambil pun unjuran daripada keturunan Nabi Allah
Yaakob turun sampai ke Nabi Isa, keluarga Ali Imran, keluarga Musa, semuanya ada berkitar dan berkisar di kawasan Palestin. Ibrahim AS yang namanya dicatatkan pada sisipan ganding sanding ayat selawat atas Nabi SAW dan juga digelar sebagai selawat Ibrahimiyah yang kita bawa dan kita alunkan pada setiap tilawah tahiyat kita dalam solat, juga hidupnya di Nablus. Lahir tempat Nabi Isa AS di Baitul Laham, rumah sembelihan lembu, rumah daging. Begitu juga dengan apa yang disebutkan watini wa zaitun, itu di situ. Habis itu tak cukup, apa lagi dalil yang kita nak hadapkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita? Palestin itu adalah wibawa umat Islam. Palestin itu adalah syiar kita. Palestin itu adalah iman kita. Karena itu dakwah kan, jangan pernah lupa. Sebab tu saya beritahu, kena belajar sejarah sirah bagi banyak. Ni dak hikayat lah semalam hantuah tu eh. Tersebut lagi sah sanak kat kosyen. Lepas tu duk seronok seorang-seorang. Tak boleh. Kena cerita kaji supaya kita tak dipukul-tak-katikkan oleh orang-orang yang duduk ada. Lah ni kalau tuan-tuan buka dalam mana-mana map yang kita boleh capai melalui capaian internet, yang akan jumpa yang ada certified cuma yang ada nama Israel. Bahkan mereka nama akan ikut suka mereka, Tel Aviv. Padahal bukan Tel Aviv. Mereka sebut Sderot, bukan Sderot. Semua nama tu dah ditukar sebab memang konsep perangai Yahudi, dia suka kalih. Yang ni yang kita nak beritahu sejarah negeri Pulau Pinang macam mana keadaan, Kedah macam mana keadaan. Pasal genetik Yahudi itu ada pada kalangan kelompok-kelompok penjajah ni, dan sebab tu mereka suka untuk label lain. Sebab tu kita bawa kisah Bukit Sempol, hari ni dah tukar 20 Mac 2022, mereka pakai balik nama Bukit Melaka. Alhamdulillah, tinggal lagi beberapa tempat yang kita minta, belum lagi diselesaikan. Di Pulau Pinang ada, di Kedah ada juga, tapi taklah teruk sangat, tak besar sangat. Pulau Pinang, Melaka, dua negeri ni. Sebab tu kalau untuk kita, Sabah boleh buat, Jesselton dulu. Lalu Kota Kinabalu boleh kan? Paling awal, di Selangor, tukar nama Bukit Kelana Jaya. Dulu nama si Port, okey je. Port Kelang. Dulu, nama dia Port Swettenham. Asal dah, tapi tukar nama Pelabuhan Kelang. Port Well. Kenal Port Well? Pernah dengar Port Well? Kuala se-evening, Kuala sepetang. Boleh faham tak? Dan memang nilai dia sama. Sebab mereka datang dari acuan yang serupa. Mana mungkin kita harap benda tu boleh berubah pada daya kekuatan untuk membina tradisi bangsa dalam keadaan kita melutut menyembah pada orang yang menjajah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Sebab saya tengok, macam saya sebut itu, dia tiga benda. Kalau orang tu tengok tiga muka ni, kita mau berhenti lah. Satu, dia tengok muka jam. Yang kedua, dia tengok muka pintu. Pasal dia kata duduk lama dah, nak pi tak boleh. Sekejap lagi nak pi bilik ayak apa payah. Duduk dulu lah. Kut nak habis dah. Yang ketiga, dia tengok muka kawan dia. Dia tengok muka kawan dia duduk buat. Kening kawan kah? Kat tu kita mau faham lah. Kan? Ada juga yang lena, ada lena. Baru ni ada yang lena, saya kata ada doa kan. Doa untuk pergi hilang lena. Apa doa dia? Wabilahi taufiq wal hidayah. Bangkit tu eh. Dia kata habis lah, tak lagi, saja ustaz tu baca doa, bagi jaga pada Lena. Yang terakhir adalah kekuatan kita yang paling lemah. Benda ni kuat, tetapi dia duduk pada kekuatan yang paling lemah, iaitulah doa. Ini adalah rangkuman yang terbesar yang mendalui dan mengepalai pada setiap perjalanan kedudukan kita sebagai orang iman. Doa ini adalah senjata. Jadi bila kita tahu kedudukan doa sebagai senjata, nombor satu kena tahu cara guna senjata. Kat rumah ada pistol, tapi hang pegang lagu ni. Pistol kan? Tahu pistol kan? Orang pegang lagu ni ya. Muncung sekali kot ni. Tak, dia pusing muncung kot ni. Janji aku dah senjata. Tak, dia kena tahu. Pegang panah. Orang pegang hak yang tali tu tarik, dia tak pegang hak kayu tu tarik. Boleh jadi ya? Dia nanti boleh makan tuan tu. Boleh faham tak? Tu min tek pi tu. Hak yang tiga tu kan. Kononnya dia adalah Donatello lah. Apa nama? Yang kata Ninja Turtle tu. Hak tu pun ada pasal kat tu Ninja Turtle tu. Pasal pun bubuh nama Michelangelo, Raphael, Donatello. Pasal pun bubuh nama tu pun ada juga. Terkait dengan penjajahan. Nak pakai hak yang tu. Hak besi yang hak ada tali rantai tu. Pukul kepala pak betul 4 kali lah. Haram tak kena buah nenek depan tu. Duk pusing kelepak-kelepak. Duk dengar bunyi kenapa. Pak mentua ada belakang. Senjata ada, kita kena tahu cara nak guna. Kalau tuan-tuan perasan, sejak bermula daripada
amaliyah Tufan al-Aqsa 8 hari bulan, 7 hari bulan. Pasal tak bumi kita disirami dan dihujani dengan lebat lencurnya hujan? Bukankah pada kadar paham kita Nabi telah pun memberikan penanda antara waktu mustajab doa adalah waktu turunnya? Ada tak kita ambil kesempatan atas kesempitan itu untuk kita panjatkan doa tertinggi kepada Allah dengan rintihan, raungan, simpuhan, taubat kepada Allah, diberikan pertolongan, bantuan dan juga pengijabahan doa kepada saudara kita di Palestin? Ini persoalannya. Ada sahabat kita yang pergi ke Mekah, Madinah, alhamdulillah mereka juga ada tempat-tempat tertentu untuk dimustajabkan doa. Ni nak main buat Jumaat ni, kita duduk dalam majlis masjid ketika mana i'tikaf sepanjang waktu proses Jumaat, tolong cari titik point. Bahkan dalam minggu, dua minggu ni kalau tuan-tuan puasan, tengah-tengah Jumaat pun hujan turun. Saya cuma nak beritahu betapa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita menggunakan kekuatan yang paling lemah ini dalam minta dan mohon rayuan sebagai seorang hamba yang tidak berdaya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu daripada segi kekuatan, kemampuan yang kita ada pada hari ini, sekilas duit yang kita ada pun tak mampu untuk menyelesaikan 1001 masalah kesulitan saudara kita di Palestin. Tetapi yakinlah wahai saudaraku, bahwasanya doa kita, doa ibu para wali dan doa para wali, Allah Ta'ala takkan hijab. Apatah lagi doa kita adalah doa untuk saudara kita yang pastinya malaikat akan aminkan. Dan cuma tinggal lagi, adakah kita panjatkan doa itu dengan santunan faham yakin kita kepada Allah, Allah pasti akan memakbulkan. Ini persoalannya. Jangan pernah ada rasa risau, jangan pernah ada rasa gelisah, tak jadi apa pun. Hampa ingat ni buat kek span ke? Kita berhadapan dengan situasi perang yang mana bukan natijah doa yang kita angkat, lepas tu kita amin, buka mata, dah bertukar, berubah suasana. Tidak. Kadang-kadang diaminkan doa itu pada jalur diangkatnya saudara kita jadi syuhada, diberikan bantuan pada jalan yang kita tak tahu. Dan mungkin juga asbab daripada doa tu tuan-tuan, asbab daripada dakwah kita, asbab pada duit yang kita sediakan, hulurkan, bantukan, nanti di akhirat kelak ketika mana Allah Ta'ala nak memberikan, menampakkan banyaknya gudang-gudang dan gedung pahala yang bakal ditimbang mizan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan datang di sisi kita saudara kita daripada Palestin, ya Allah, kami tidak akan redha pahala-pahala itu diberikan kepada saudara kami ini. Kerana ketika mana kami duduk dalam susah, dalam kami duduk dalam kesulitan, mereka tidak pernah langsung untuk memberikan bantuan, melainkan engkau lepaskan hak dia kepada kami, barulah kami redha. Kita tak mau duduk dalam keadaan macam tu. Sebab tu kita beritahu secara konsisten untuk golongan yang mendukung dan menyokong kelompok-kelompok yang terarah kepada kecenderungan neutral dan juga membantu mengangkat nilai mukawamah, penentangan yang dilakukan oleh Israel Zionis itu sebagai satu benda yang baik. Satu saja pesan saya, persiapkan diri kamu, cari dalil yang terbaik, cari dalil yang terhebat untuk dibawa tunjuk hadap depan Allah di hari Yaumul Mizan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan kepada kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bantukan, apa yang kamu tolongkan kepada saudara kamu di Palestin. Silakan. Dan saya tidak pun menyatakan kata apa yang kamu buat hari ini adalah betul ataupun tidak. Tidak. Cuma saya nak beritahu, persiapkan diri, cari dalil yang terbaik untuk mengatakan sokongan kamu kepada kelompok proksi ini yang menyalurkan bantuan dana kepada Yahudi Zionis itu sebagai satu benda yang tidak ada apa-apa, dan kamu bolehlah duduk dalam keadaan tidak ada apa-apa hak dengan saya. Yang tu yang kita nak buat. Walaupun ada orang kata, oh janganlah benda ni macam tu. Tak, bukan isu saya petikai apa yang kamu buat kerja. Tak. Isu dia, kalau kamu rasa kamu yakin dengan nilai tersebut, silakan. Tak masalah. Cuma daripada nampak benar mata kita, perjalanan setiap ujung cerita pasti akan berakhir pada orang yang salah kepada guna kuasa dan ambil harta yang kita berikan untuk membunuh sesama umat. Dan ini yang kita usahakan. Jadi untuk yang ketiga-tiga tu, 3D yang saya sebutkan pada tuan-tuan, usahakan semampu mungkin, angkat dengan segala kekuatan yang masih lagi berbaki dan bersisa. Sebab emosi kita untuk bulan ni, secara jujur saya boleh beritahu dekat tuan-tuan, adalah terumbang-ambing. Cuma yakinlah,
kemenangan Allah itu semakin dekat. Daripada apa yang disebutkan oleh saudara-saudara kita di Palestin, mereka menyatakan dengan jelas dan tenang, kemenangan semakin mendekat, kemenangan semakin mendekat. Cuma kemenangan ini diukur pada dua bahasa. Satu Aish Azizan, yang keduanya Maut Syahidan. Bagi mereka kedua-duanya adalah menang. Cuma tinggal kita yang masih lagi terikat dan juga terpalit dengan wahan cinta dunia dan takut kepada kematian. Ini sahajalah yang membentengi hati kita, kerana penuh dengan kelabut segala macam keperluan dunia membuatkan kita rasa kematian itu adalah satu bentuk penghinaan. Tidak. Tubuh baik Hamzah bin Abdul Muttalib, dibelah dadanya, diambil jantungnya, tertusuk tombak daripada pangkal leher sehingga menembus di kawasan punggung, dan kemudian sebahagian daripada tubuhnya depan belakang penuh dengan liang-liang bekas tikaman tombak dan pedang. Itulah wajah terakhir satu orang manusia yang digelarkan sebagai syuhada Allah Subhanahu Wa Taala di medan perang. Tapi apa yang ditinggalkan pada pandangan mata hanyalah satu tubuh yang tidak ada apa-apa inci wajah yang sebenar, melainkan lubang-lubang tikaman-tikaman musuh. Tetapi pada pandang Allah, ini adalah kebaikan. Begitu juga dengan Sayyidina Ja'far, satu orang yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kalam Nabi SAW, iaitu Ja'far At-Tayyar. Tangan dia terhunus untuk memegang bendera liwa Nabi SAW, menjadi ketua komandan perang dalam perang Mu'tah. Dalam waktu yang sama, kedudukan umat Islam menentang dengan tentera yang dikemandankan oleh Heraklius, 200,000 tentera Islam 3,000, dan akhirnya tangan dia ditebas satu demi satu. Dipegangnya pula bendera tersebut menggunakan sepitan kaki, dan masih lagi liwak tidak jatuh, dan akhirnya dia syahid di medan perang. Apa yang berlaku pada pandang Nabi SAW ketika jasadnya yang telah pun luluh daripada kedua tangan yang melekat? Kata Nabi, sekarang ini Ja'far ada sayap dan dia boleh terbang ke mana-mana. Apa impak emosi kepada keluarga yang ditinggal? Mereka menafikan perkara tersebut berlaku pada faham kemampuan kemanusiaan. Tetapi bila mana datang bius cinta daripada Nabi SAW menyatakan, Ja'far hari ini, nanti bila mana kamu masuk syurga, dia akan terbang daripada satu syurga ke satu syurga dengan sayap yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekal tenteram tenang ahli keluarga. Dan ini yang patut kita nak usahakan untuk faham bahasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kekalkan kedudukan kita, sabat dan juga sabar, iaitu teguhkan kedudukan, sabar atas ujian, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan melorongkan kita kepada jalan kebahagiaan dan kemerdekaan. Dan moga-moga nama kita terpalit dalam usaha untuk mengangkat Palestin menjadi sebuah negara merdeka, mulia, dan kita juga dimuliakan kerana kita mengangkat kemuliaan pada orang, insyaAllah. Jadi moga-moga takat terus perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Maka benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, iaitulah tanah ini diberkati kerana tanah ini dilencunkan oleh darah-darah para anbiya, darah para awliya dan darah para syuhada. Berkatnya satu tanah bukan diukur pada tumbuh segar tumbuhan yang ditanam, bukan hanya mampu untuk membiakkan banyak ratus ribu ternakan, tetapi tanah yang berkat itu adalah tanah tumpahnya darah perjuangan demi untuk mengangkat keadilan dan kebenaran. Kerana itu, akhir kalam daripada saya, ambil hikmah yang terbaik dalam usaha kita mencermati isu Palestin yang berlaku pada hari ini, kerana hikmah itulah yang bakal menempatkan kita pada daulat kedaulatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata pepatah, tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, laut segaram laut menjadi tawar. Lupa tak tu kan? Terang malam bulan purnama, puteri raja membaca hikayat, walau tak lama masa bersama, moga dikenal sepanjang hayat. Dialah tak lama, 9:30 abad. Akhir kalam, 5 minit masak ditangkai, jatuh sebiji menimpa kayu, pantun dah habis, masa dah sampai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku li qawli hadha, astaghfirullahaladzim wa lakum, wa li syairin muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. فاستغفروا فيفضل المستغفرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم لعن الكفرة والمبتدعة واليهود والمشركين والمنافقين
الذين صدوا عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعل عليهم ما رجزك وعذابك اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم صلت عليهم كلبا من كلابك يا قحار يا جبار يا منتقيم يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 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 فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم الكافرين ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من نار ترميهم بحجارة من جهنم فاجعلهم كعصف مأكول فاجعلهم كهباء منثورا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الغزة اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وكل زمان اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشة والجرب والقحط والفتان والأزمة والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطان من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله تعالى أعلم.